8 hari tinggal berhimpit-himpit di dalam kereta. Itu situasi dialami sebuah keluarga mangsa gempa dengan 5 anak OKU di Antakya, Hatay, Turki sebelum mereka diselamatkan NGO Malaysia. Butiran lanjut bersama koresponden Berita Hijrah Syed Azwan Syed Ali kini berada di Hatay sejak Khamis lalu bersama tim Yayasan Amal Malaysia. Berada di Hatay, Turki sejak Jumaat lalu menemukan saya dan tim Yayasan Amal Malaysia dengan banyak cerita luka dialami masa gempa. Antaranya adalah kisah tragis 8 sekeluarga dengan 5 anak OKU yang terpaksa tinggal di dalam kereta sejak gempa bumi melanda Turki minggu lalu. Keluarga itu ditemui kami ketika mengadakan tinjauan di sekitar Hatay antara kawasan terjejas teruk gempa. Ana Al-Akh Talal Aswad min Madinat Hama lajat ila Turki fi am 2013 wa ladi a'ila ta'alaf min 6 ashkhas. 5 awlad minhum mu'aqin wa wahid salim. Wa kunt askun fi Turki fi bina. فالأسبوع الماضي حل هذا الزلزال الكارثي على الدولة التركية مما هدم البيت وغير صالح للسكن فيه. Sejak 8 hari lalu, keluarga Talal terpaksa tinggal di dalam kereta yang diparkir di kawasan di tanah lapang berdepan bangunan rumah sewanya yang retak. Itu termasuklah anak keempatnya, Siba, yang berusia 19 tahun tetapi lumpuh dan tidak boleh bergerak. Kesan dengan itu, Yayasan Amal Malaysia telah bekerjasama dengan rakan NGO tempatan membina sebuah kemah pasang siap untuk keluarga itu. Dan semalam, mereka telah berpindah ke kemah sementara dan tidak lagi perlu bersesak-sesak di dalam kereta di dalam cuaca sejuk. وكنت انا واولادي اسكن في السياره وعدد الاشخاص 8 ومما وصل الخبر الى الاخ من الحكومه الماليزيه وقاموا بتقديم الدعم لهؤلاء الاولاد واشكر الحكومه الماليزيه لما قدموه من هذا العمل الخيري من اجل راحه هؤلاء الاولاد وتامين معيشتهم وكل الشكر لكل من قدم وساهم في هذا العمل واشكركم جزيل الشكر. Keluarga Talal antara rasuan ribuan mangsa gempa yang kini hilang tempat tinggal akibat gempa. Ketua Unit Kemanusiaan Yayasan Amal Malaysia Zulkifli Baharum berkata pihaknya berusaha untuk membantu mangsa terjejas termasuk keluarga Talal walaupun mereka berdepan pelbagai cabaran. Ini termasuklah usaha EJ itu untuk membantu menyediakan kemah sementara dan juga antara keperluan mendesak ribuan mangsa yang tiada tempat tinggal. Dan hari ini kita datang menunaikan janji kita, dirikan sebuah kemah yang agak besar dan cukup selesa untuk keluarga 5 beranak yang OKU ini. Dan insyaAllah kita akan terus berusaha untuk dapatkan lebih kemah. Sebenarnya kemah-kemah sekarang ini dijaga, dikontrol oleh pihak kerajaan. Production dia diambil oleh kerajaan semua untuk membantu. Mungkin selepas 10 hari kejadian gempa, mungkin dibuka untuk NGO dan orang awam yang lain untuk mendapat kemah ini terus daripada kilang. Jadi kita akan cuba untuk program yang seterusnya, program-program yang akan datang untuk dapatkan kemah ini terus diberikan untuk membantu ramai lagi masa-masa gempa bumi di Turki ini, insyaAllah. Kerajaan Turki menganggarkan jumlah kemusnahan akibat gempa minggu lalu mencecah $50 bilion. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengisytiharkan 3 bulan tempoh darurat di 10 wilayah terjejas gempa untuk Turki bangkit semula.